benar nak buat ibadah dah, tapi kita macam mana nak memperbaiki ibadah. Nak belajar buat ibadah, buka kitab fiqah lah. Macam mana nak sembahyang, macam mana nak puasa, macam mana nak bayar zakat, macam mana nak pergi haji, itu dalam kitab fiqah. Tapi dalam kitab Minhajul Abidin, dia nak cerita tentang ibadah juga. Tapi macam mana nak memperelokkan ibadah kita. Nak bawa, sebab ibadah kita tu, Imam Al-Ghazali kata, dia bekalan yang tak dapat tidak kita nak bawa pi ke syurga, ke akhirat nanti. Jadi katanya Imam Al-Ghazali, ibadah itu benda yang tak dapat tidak. Maka faman zafira biha, barang siapa yang dapat dengannya. Faman zafira biha, barang siapa yang dapat taat, dapat memperbuat taat, dapat melakukan ketaatan. Faqad faza, maka sesungguhnya berjaya ia daripada azab lah. Faqad faza, telah berjaya ia, yakni daripada azab. Wasa'ida abadal abidin wadahrad dahirin, dan berbahagialah dia, berbahagialah ia selama-lamanya. Abadal abidin wadahrad dahirin, sama maknalah, makna selama-lama. Jadi kalau kita orang yang boleh buat taat, kita dapat beramal dengan ilmu kita, kita dapat melakukan ibadah, maka kita ni orang bahagia. Sa'ida abadal abidin. Mana dalam Tuhan kata kepada Nabi, dia dalam surah Al-Insan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, kan? Wahai Muhammad, wa idza ra'aita, ketika mana kamu melihat, thamma, di sana, di mana? Di syurga. Ra'aita na'iman, kamu akan melihat apa? Ni'mat-ni'mat, wa mulkan kabira, dan kita kata satu kerajaan yang agung, yang besar. Malaikat-malaikat pun mai semua minta izin kepada kita, minta khidmat pada kita. Sebelum tu ayat Tuhan kata apa? Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, kan? Ketika masuk syurga ni, wa yatufu alaihim wildanun, ditawah, duk keliling-keliling kita ni siapa? Wildan, kanak-kanak syurga yang mukhalladun, yang depa ni kekal selama-lama duk dalam syurga lagu tu je. Depa ni takkan tua, depa takkan bertambah usia depa. Macam tu sahaja. Yang mana depa ni seperti lu'lu'an manthura. Depa ni ramai sangat. Setiap seorang daripada ahli syurga tu Allah kurniakan sampai ribu-ribu wildan. Itu baru wildan. Dan setiap seorang wildan ni ada tugas-tugas dia yang dia khidmat pada kita yang tidak ada pada orang lain. Maksudnya, kau ni kerja yang ni, kau ni kerja yang ni, kau ni kerja tukang urut, kau ni kerja tukang nyanyi, kau ni kerja tukang biak yang, kau ni tukang jamu makan. Masing-masing ada tugas dia. Beratur duduk dekat-dekat kita, menunggu apa tugasan yang mereka nak tolong buat pada kita. Well done. Tak kira bidadari, tak kira hal lain lagi. Maka Tuhan kata, kamu akan nampak bila kamu di syurga. Ra'aita thamma, wahai Muhammad, kamu akan nampak di syurga itu apa? Na'iman, ni'mat yang besar-besar, ni'mat yang punyalah banyak. Wa mulkan kabira, dan juga kerajaan yang besar. Kita ni raja. Kalau di dunia ni, cuba kita tengok raja hebat tara mana. Kalau kita masuk syurga, kita ni raja melebihi raja-raja dunia ni. Tak ada lah. Hebat tara mana pun raja, dia ada kereta besar, dia orang main ambil dengan helikopter, dengan kapal terbang, hampak kapet merah. Kita nampak dah bayangan seorang raja tu begitu hebat. Tapi kalau di syurga, kita akan jadi raja yang lebih hebat. Malaikat-malaikat sendiri yang jadi bodyguard-bodyguard, malaikat sendiri yang istizan. Kata sebahagian mufassirin, dia kata mulkan kabir tu makna dia apa? Istizanul malaikah. Malaikat sendiri duk mai minta izin, macam raja. Raja kan orang duk mai, tuanku, tuanku, pakat duk mai minta apa-apa, minta izin apa-apa, sign cok semua daripada kita. Lantik benda menteri pun main pagung lah ni, kan. Jadi kita kalau di raja, raja di akhirat nanti, kita, kita ni umpama raja, kita ni ada kerajaan sendiri. Siapa yang masuk raja syurga, semua dia akan jadi raja. Semua akan jadi raja. Masing-masing ada kerajaan.
masing-masing akan ada kerajaan. Sebab nikmat-nikmat yang Allah bagi bila orang masuk syurga ni, hatta orang yang terakhir, semua orang pakat masuk syurga dah. Semua orang masuk syurga. Ada seorang tertinggal di neraka, dia last. Dia ni paling last. Sebab apa? Dia dosa paling banyak, dia paling maksiat banyak, tapi dia dikeluarkan juga daripada neraka. Sebab apa? Sebab dia ada cahaya iman, la ilaha illallah. Tuhan, Nabi kata kalau ada sebutir zarah pun dia akan keluar. Cuba kita tengok maksiat orang Islam, apa yang maksiat paling banyak kita kata? Bunuh, betul tak? Bunuh. Hajat berburang, bunuh orang, bunuh. Orang Islam pun ada berzina, orang Islam pun ada minum arak, orang Islam ramai mana tak sembahyang, orang Islam ramai mana tak puasa. Ha ni orang-orang hak macam ni ni, hak tak puasa, hak tak sembahyang, hak duk bunuh orang, hak minum arak, hak berzina ni. Depa ni maksiat cukup banyak tapi iman ada. La ilaha illallah tu ada dalam hati. Last sekali keluar daripada neraka ni, depa masuk syurga, Allah bagi dunia dan 10 kali ganda dunia ni hak depa semua. Tu orang hak macam ni ni. Dunia dan 10 kali ganda. Kita Kedah Perak pun kita tak boleh pegang pun. Ni tak. Satu dunia dan 10 kali ganda. Tu untuk dia. Syurga untuk dia macam tu. Orang macam tu. Bayangkan orang yang lebih tinggi-tinggi daripada dia. Haa, itu. Ni amat syurga Allah ni. Kalau Allah ni tak kedekut. Kerajaan dia besar. Haa, jadi berbahagia. Berbahagia. Nabi kata apa, Imam Al-Ghazali kata, kalau boleh masuk syurga, kalau kamu boleh taat, kalau kamu di dunia boleh melakukan ketaatan, boleh bangkit semayang, boleh puasa, boleh zikir, maka kamu akan mendapat kebahagiaan yang selama-lamanya, iaitu nikmat dalam syurga, nikmat yang tak akan hilang. Dunia ni hilang, ada duit banyak pun hilang, ada pangkat pun hilang, ada rumah pun hilang, semuanya akan hilang. Kan? Anak-anak ni di dunia lagi dah lari dah. Kawin-kawin-kawin, tinggal kita seorang-seorang dengan bini. Bini pun tak lama, kita mati, orang pula calah bini kita. Kita mati, orang kawin dengan bini kita. Tak ada siapa pun hak boleh jadi milik kita selama-lamanya. Duit pekat peraik semua. Tapi bila masuk syurga, kita selama-lama di syurga dan nikmat tu selama-lama. Tapi waman fatahu zalika, tapi barang siapa yang luput daripada ketaatan lah, daripada yang demikian, dia tak dapat buat taat, dia di dunia tidak berzikir, dia di dunia tidak bersembahyang, dia di dunia tak ada amal ibadah yang banyak, maka khasira ma'al khasirin, maka dia itu orang yang rugi berserta orang-orang yang rugi. Dalam banyak-banyak orang yang rugi, kita kalau tak boleh buat taat, kita macam depa, kita golongan depa. Orang yang rugi, orang yang jauh daripada Allah. Orang yang jauh daripada Allah, yang mana Allah ni sediakan azab-azab siksaan. Bahaya, kena beringat. Tuhan sebut dalam Al-Quran banyak tentang azab-azab. Tuhan kata, aku ni ada banyak jenis siksaan. Inna ladaina ankalan wa jahima. Macam-macam. Kami ada rantai besi, kami ada pencangkuk, kami ada kala jengking, kami ada apa macam-macam siksaan. Orang yang tak keluar zakat nanti kata di dalam hadis Tuhan akan bagi apa rantai kan. Ha, itu kita dah sebut, satu rantai digantungkan kepada tengkuk dia, yang mana rantai tu kalau dicampak di muka bumi ni kering habis laut. Punyalah panas kalau letak di atas gunung ganang, hancur lebur. Natang tu pitak kat tengkuk orang yang tak bayar zakat. Itu siksaan dia. Siksaan yang paling ringan apa? Siksaan yang paling ringan apa? Dipakaikan kasut besi daripada neraka, yang mana panas dia tu menyebabkan otak ni cayak meleleh keluar habis kot telinga ni. Itu hak paling ringan. Pakai kasut tapi panas meleleh cayak otak ni keluar kot telinga. Itu yang paling ringan. Jadi kalau orang yang tak boleh buat ni ketaatan, jaga-jaga. Jaga-jaga. Sebab Tuhan ni ada banyak. Dalam neraka ni, makanan dia pun menyiksa kan? Wah. Makanan dia tu daripada buah zakum. Wa ta'aman za ghussatin. Makanan mereka pun yang semua, kalau masuk tengkok ni, habis recai tengkok ni. Dia punya minuman, orang neraka ni dahaga, dahaga, minta minuman. Malaikat mai tuang besi yang lebur tu. Cairan besi panas semua masuk ni, habis hancur habis semua. Lapak nak makan, bagi buah zakum kan.
buah yang sangat-sangat pahit. Gambaran zakum ni orang kata macam buah pahit, menentang pahit ni apa. Kita kalau kedah orang akak seruntun kan. Oh pahit dah tu. Akak seruntun lah. Akak seruntun ni akak hak pahit tu. Ha, selalu kadang orang perempuan bubuh kat nenek mereka kalau tak mau pergi anak menyusu kan. Ha, waktu tu dulu masa pondok tu duk pi kebun, duk pi kolam kan. Kadang jumpa akak seruntun tu kita pegang main gitu ya. Lepas tu balik makan es krim. Es krim pun rasa pahit. Kita pegang. Kita pegang dekat es krim tu. Kita gigit. Bukan makan batang tu. Kita pegang batang tu. Kita main kepok-kepok-kepok. Pegang es krim. Allah rasa pahit lah. Nak tu hak benda dunia tu. Pahit dia. Kata orang ubat tak mau bagi kena kencing manis duk makan tu. Siapa boleh makan tak tahulah. Jadi bersama orang-orang yang rugilah. Orang rugi ni siapa? Orang rugi ni orang yang dia kena tipu dengan dunia dan orang yang kena tipu dengan syaitan. Yang mana dia seronok, dia gembira dengan tiap-tiap hari harta dia bertambah sedangkan umur dia berkurangan. Ha, itu orang yang kerugian. Ha, disebut di dalam syarah. Ha, dia kata orang yang gembira tiap-tiap hari seronok, seronok duit tambah, duit tambah sedangkan umur dia kuih pendek, kuih pendek, kuih pendek, kuih pendek. Dia tak sedap. Tapi amal ibadah dia tak ada pun yang bertambah. Ha, ini orang yang kerugian. Wahalaka ma'al halikin, dan binasa dia bersama orang-orang yang binasa. Fasara hadzal khatbu idzan wallahi mu'dala. Maka jadilah khitab ini, urusan ini, apa dia? Urusan kita nak menyibukkan dengan amal akhirat, kita nak berpaling daripada dunia ni, katanya wallah demi Allah mu'dala, susah. Benda ni susah. Nak buat taat ni bukan senang. Ha, dia kata wallah mu'dala, susah sangat. Wal khataru azimah, dan kebinasaan dia tu amat-amat besar. Ha, bukannya kaleng-kaleng, bukannya remeh-remeh tak. Kebinasaan dia tu bukan binasa biasa-biasa. Ha, bukannya orang yang menceburi dalam ketaatan ni, bukan kita kata kalau dia tak mampu sampai pun, kalau dia tak mampu jadi orang soleh pun tak apa, tak. Kadang-kadang kebinasaan dia tu lebih besar menyebabkan dia tu masuk neraka. Menyebabkan dia tu masuk neraka. Falizalika, maka yang dari yang demikian itu, dari demikian mana kita kata urusan tadi sangat susah tadi kan. Nak berjalan ke syurga Allah tu susah, nak buat taat tu susah. Maka oleh kerana demikian itu, azza man yaqsidu hadha at-tariq, sikitlah orang yang bercita-cita ataupun orang yang nak, orang yang mengkehendaki jalanan ini. Orang yang nak tu pun dah sikit. Ramai-ramai yang orang dengar cerita tentang al-mutasawuf, cerita tentang amal-amal ibadah ini, ramai yang dengar. Tapi sikit sahaja yang nak, bukan yang jalan lagi, yang nak. Yang nak tu pun dah sikit. Ish, teringin nak jadi, nak teringin nak masuk dalam jalan orang-orang yang macam ni. Hak nak tu pun sikit. Ramai yang tengok, ya Allah payah ha. Tinggal tu. Tapi hak nak tu pun sikit. Dan hak nak hak sikit tu, dalam hak sikit tu, waqalla thumma lah. Waqalla tu atau ke azza. Azza waqalla. Qalla dengan azza makna sama sikit. Thumma azza minal qasidin man yaslukuhu. Ha, dia kata kemudian sedikit pula daripada orang yang qasad, orang yang nak tadi, mereka yang menjalaninya. Dalam ramai-ramai orang duk nak tu bercita-cita, tapi tak ramai pun yang cuba berjalan. Dia nak saja. Dia mengaji, dia dengar orang yang hatinya bersih begini, orang yang ibadahnya itu bahagia dia di akhirat. Maka dia mengaji tu, dia nak saja. Ui, seronoknya jadi macam mereka. Dia pun teringin nak jadi mereka. Dia pun rasa macam nak bangkit semayang malam. Dia pun rasa macam nak buat ibadah banyak. Tapi nak saja. Dia tak cuba pun buat. Tak cuba pun berjalan. Sikit sahaja yang bila dah dengar, bila dah mengaji, bila dah tahu cara macam mana, dia cuba berjalan. Sikit. Kelompok ni sikit. Hak nak dah sikit. Tapi hak berjalan pun lagi sikit.
Kemudian hak berjalan semua sampai ke? Tak juga dia kata. Thumma azza minas sadikin man yasilu ilal maqsud wa yadhfaru bil matlub. Dia kata kemudian sedikit pula daripada golongan hak berjalan ni, mereka yang sampai kepada maksud dan mencapai matlub, mencapai apa yang dia nak. apa dia? Apa maksud kita ibadah ni? Nak mendekati diri kita kepada Allah. Kita nak mendaki. Kita kata tingkatan-tingkatan kita ini supaya kita sampai ke tingkat yang tertinggi. Kita ni jadi daripada orang-orang yang muqarrabin, orang yang hampir kepada Allah. Tak ramai yang sampai. Sebab apa? Perjalanan dia panjang dan berliku-liku. Ada orang dah mengaji tasawuf, dia dengar ilmu tasawuf, dia pun teringin, dia pun cuba. Cuba berzikirlah, cuba buat nuzul. Tiba-tiba dia gugur. Setengah orang tu gugur dari pertama lagi. Dia sesat dari pertama lagi. Pertama jalan tu dia dah salah pilih dah. Sesat dari awal. Bukan kesesat kat tengah tak? Sesat dari awal. Aqabah ilmu lagi dah sesat. Sesat menyesatkan orang ni. Ada hak jalan separuh dah. Tunggin kat tengah-tengah. Sebab Aqabah ni Imam Ghazali akan sebut nanti ada banyak. Ada banyak jenis bukit. Berjaya tawan satu, ada lagi yang kedua. Berjaya tawan yang kedua, ada lagi yang ketiga. Bukan bukit biasa-biasa. Setiap satu tu nak panjat punya susah. 7 jenis Aqabah semua. Semuanya susah, semuanya tidak mudah. Jadi ramai yang tersungkur. Jadi jalan nak menempuh, nak jadi para wali Allah ni, nak jadi kekasih Allah, bukan mudah. Kita kena tempuh semuanya. Lainlah kalau Allah pilih dia, Allah jazbahkan dia, Allah tarik dia, angkat dia, itu lain. Sebahagian ulama ni dia berzikir, sebab itu sebahagiannya menggunakan jalan highway paling deras sekali. Apa dia? Tariqah. Zikir kan? Tariqah-tariqah, Naqsyabandi ke, Syatariah ke apa. Kadang-kadang dia, bila mereka zikir-zikir ni, Allah nak jazbahkan mereka, itu pilihan Allah lah. Kadang-kadang Allah pilih, kadang-kadang Allah tak pilih. Kadang-kadang syaitan yang pilih mereka. itu jalan ni. Kalau nak pakai jalan shortcut, kena ada pemandu arah. Kalau tak mau berjalan shortcut, nak jalan yang selamat, kita ikut jalan Imam Al-Ghazali. Satu-satu kita tempuh. Kalau nak shortcut, nak cepat, melalui tarikat zikir-zikir-zikir sampai kepada Allah, itu jalan itu berbahaya. Perlukan kepada ada guru yang membimbing. Tak ada guru, boleh tergelincir jadi wali syaitan. Dia tak jadi wali Allah, tapi wali syaitan. Boleh juga kalau salah pilih guru pun boleh jadi wali syaitan juga. Dia sangka guru dia tu bawa dia ke jalan yang Allah redha, rupa-rupanya tak. Berzikir-berzikir-berzikir lah kali, jadi wali syaitan juga. Itu dikata jalan ni jalan bahaya. Jalan bahaya. Tapi bukanlah maksudnya Imam Al-Ghazali duk kata-kata macam ni. Bukannya Imam Ghazali nak meliarkan hati kita daripada mujahadah nafsu dah. Kita selalunya kalau duk cerita macam-macam ni supaya nak menakutkan orang. Hang pi situ, oi jangan duk pi, pakai jalan tu bahaya tu, accident merata. Hang jangan duk pakai jalan tu. Hang kena pi kok lain. Selalu kita nak menakutkan dia dah. Tapi Imam Al-Ghazali duk sebut hak susah, hak ni apa semua dah. Bukannya nak menakutkan, tapi itu kita kata mujahadah nafsu ni satu perkara yang baik. Yang mana Imam Al-Ghazali nak menambahkan kita kata semangat dia. Nak habaq kata benda ni sangat mulia. Bukan nak suruh takut dah. Oi, hang nak ni bukannya senang ni, tapi kalau hang dapat macam ni. Mutiara. Susah. Bukannya nak menakutkan, nak habaq benda tu lekeh dah. Mutiara ni benda yang bernilai. Tapi kalau hang nak ambil dia, mencabarlah. Tapi kalau hang dapat, duit dia bukan biasa-biasa mutiara ni. Tapi susah nak pi sampai tengah laut, nak menyelamnya, dalam lagi bahayanya jerung ke apakah. Banyak. Tapi kalau hang dapat, Masya Allah. Begitu juga mujahadah nafsu ni, dia bukannya senang. Tapi kalau kita niat ikhlas kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh, Allah akan buka jalan kepada kita. Tapi kena ada kesungguhan lah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kan. Yang jahadu fina, yang bermujahadah nak menuju kepada kami, kita usaha.
Kita tak ada lagi murabi, tak ada apa. Tapi kita mulakan dengan ilmu kita dulu. Apa? Buat dulu hak sunat-sunat tu. Yang sunat ke apa, hak sekadar mampu kita buat, kita buat. Maka insyaAllah suatu hari Allah akan buka kepada kita. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuk jalan. Ibadah lah. Ibadah sampai kita dapat rasa khasyah, takut kepada Allah. Wa amma man khawfa maqama rabbihi. Siapa yang takut kepada Allah dia, maqam Rabbnya. Wa nahan nafsa anil hawa. Dan dia menegah nafsu dia daripada hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Syurga tu lah tempat dia. Jadi kalau nak syurga, pertamanya kena takut kepada Allah. Dan kedua kena sekat nafsu-nafsu dia. Maknanya apa? Bahasa mudah dia apa? Mujahadah. Ambil daripada mana kalimah mujahadah? Al-walladhina jahadu. Jahadu fina. Dari ayat Al-Quran. Ulama sufi ni, istilah-istilah di dalam ilmu dia, bukannya kosong, bukannya rekaan tak. Dia pun ambil daripada hadis, dia pun ambil daripada Al-Quran. Tapi katanya orang-orang yang sampai ini, kata Imam Al-Ghazali, wa humul a'izzah alladhina astafahumullah. Mereka yang sampai ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang jarang-jarang sekali yang istafahumullah, yang Allah pilih mereka. Allah pilih, bukan semua orang boleh jadi kekasih dah. Macam kita, kita nak pilih jadi isteri, kita pun kita pilih tu tak? Orang yang paling kita cintai ini kita pilih. Apa ciri-ciri yang ada pada dia yang menyebabkan kita suka pada dia? Kita pilih dia. Bukan semua orang kita sewa ambil buat jadi kekasih kita, tak. Bukan semua orang kita ambil naik sekapai dengan kita jadi kawan baik kita, tak. Kita pilih. Begitu juga Allah memilih orang-orang yang tertentu untuk Allah jadikan mereka ni kekasih. Ramai yang orang bermujahadah contohnya, tapi tak semua jadi kekasih. Kadang-kadang Allah pilih setakat jadi apa? Orang biasa. Macam kita, ada orang kita pilih jadi kawan biasa. Ada yang kita buang tu, aku tak mau kawan dengan dia ni. Dia ni perangai tengok lagu macam ni, satgi rosak aku, buang. Tak mau langsung. Ada yang kita pilih jadi kawan, tapi kawan biasa. Ada orang kita pilih jadi kawan rapat. Ada yang kita pilih kawan tu sebagai kekasih kita. Senang dan susah kita. Begitu juga Allah ni, ada yang Allah tak pilih, maka Allah jadikan dia musuh, Allah jadikan dia kafir ke apa. Ada yang orang Allah pilih dia jadi orang biasa-biasa, orang awam. Ada yang orang pilih jadi orang-orang yang soleh, yang orang yang ibadah dia banyak. Dan ada pula orang pilih, yang Allah pilih mereka ni kekasih-kekasih Allah. Doalah pada Allah, jangan jadikan kita ni daripada musuh Allah, tapi sebagai kekasih Allah. Tak ada di kekasih yang tinggi pun, soleh-soleh pun tak apa. Jadi Allah pilih mereka ni untuk apa? Untuk lima'rifatihi wa mahabbatihi. Allah pilih untuk ma'rifah kepada Allah dan mahabbah kepada Allah. Ma'rifah di sini maksud ma'rifah yang mana? Ma'rifah yang khas, bukan ma'rifah yang am. Sebab ma'rifah ini ada dua. Ada satunya ma'rifah am, ada satunya ma'rifah yang khas. Ma'rifah yang am itu ma'rifah yang kita kenai melalui pengajian ilmu tauhid. Pengajian ilmu itu adalah ma'rifah yang am. Kita mengaji kenai sifat Allah, kita mengaji kenai kudrat, iradat, apa semua, macam mana Allah. Hak ni hak ulama-ulama duk bahas, duk bergaduh tu, hak ni lah Tuhan ke atas arah lah, tak arah lah, hak mana ada kata atas, tak atas. Hak duk bergaduh itu dipanggil ma'rifah yang am. Ma'rifah yang am, semua orang boleh kenai. Boleh kenai Allah, tapi kenai setakat sifat-sifat itu saja. Tapi maksud di sini, Allah pilih untuk mengenal dia ni apa? Mengenal ma'rifah yang khas. Yang mana ma'rifah ini bukan dapat dengan cara mengaji tak? Ma'rifah ini dapat dengan cara amal. Ma'rifah ini dapat dengan cara latihan diri kita, sehingga Allah bagi rasa kepada kita. Perbandingan dia apa? Perbandingan dia ma'rifah pertama ni macam kita dapat tengok api dan kita dapat tengok ombak di laut. Itu ma'rifah yang pertama, ma'rifah yang am. Kita tengok api, kita nampak. Kita tengok laut, kita nampak. Tapi kita tak tahu macam mana api, macam mana laut. Ma'rifah yang kedua ni apa? Orang yang menghampiri duduk di api, dia mengambil panasnya api. Dia sejuk, dia duduk api. Oh, panas api ni. Dia tahu kadar mana api tu panas. Dan orang yang menyelam di lautan,
Dia bukan takat tengok gambar laut saja, dia bukan hanya tengok di hujung mata dia, tapi dia terus menyelam di laut. Ini orang yang mendapat makrifah yang khas. Yang mana itu makrifah yang khas ini keluar daripada wajib yang ditaklifkan kepada kita. Wajibkah sampai makrifah ni? Tak wajib. Yang wajib makrifah yang am sahaja. Kalau sampai sini semua orang habis teruk. Hak wajib takat mengaji sifat 20 tu saja. Kalau orang tu ada kemampuan lebih dengan mujahadahnya, maka dia akan dapat makrifah yang kedua. Makrifah yang kedua ini buah daripada syuhud hati kita, mukasyafah kita semua. Jadi Allah pilih untuk makrifah dan mahabbah. Mahabbah ini nanti akan ada sampai satu bab kita akan cerita tentang mahabbah, apa itu cinta. Wasaddadahum bitawfiqihi wa ismatihi, dan Allah memberi petunjuk kepada mereka dengan taufiknya dan penjagaannya. Allah pilih. Kalau Allah nak pilih seseorang tu, maka Allah bagi taufik pada dia. Dia boleh bangkit sembahyang, dia boleh berzikir. Dan Allah jaga dia daripada maksiat. Allah akan jaga, Allah akan lorongkan kepada dia jalan-jalan yang selamat daripada maksiat. Walaupun maksiat datang, tapi Allah bagi kepada dia asmah penjagaan. Dia takkan jatuh. Ini orang pilih. Ada orang yang Allah tak pilih. Dia berjalan, dia mujahadah. Tapi bila main maksiat nafsu, dia terikut. Dia tak dapat ismah daripada Allah. Dia tidak ada ismah. Tapi orang yang Allah nak pilih ni, Allah letak siap-siap lorong. Macam kita lah. Kita bila kita suka kat seseorang tu, kita akan bantu dia kan. Bantu dia. Kita tunjukkan kepada dia jalan. Kita bantu. Kalau ada masalah, kita tolong tolak masalah. Tsumma awsalahum bi fadlihi ila ridwanihi wa jannatihi, dan Allah menyampaikan mereka dengan limpah kurnia dia kepada keridaannya dan syurga. Allah yang menyampaikan, bukan kita. Maka oleh kerana itu, bila kita nak menjalani jalan ini, pertama-tama minta dulu pada Allah, ya Allah bantu aku. Itu yang pertama, sebab kita takkan mampu dengan kekuatan kita. Pertama, kalau kita nak ikut jalan ini, pertama perbetulkan niat, niat yang baik-baik, niat kerana Allah. Dan kedua, kita minta doa kepada Allah. Allah nak bagi bila itu terserah. Ada orang yang mujahadah 20 tahun, ada orang mujahadah 30 tahun, ada orang mujahadah 40 tahun baru sampai. Ada yang orang mujahadah 5 tahun, 10 tahun, terus Allah angkat. Jadi masing-masing tak sama. Kadang-kadang anak murid tu mengaji, dia terus mujahadah, terus sampai dulu daripada tok guru dia. Dia tok guru dia duk merangkak-rangkak lagi, tak sampai-sampai, lambat. Pun ada begitu. Macam-macam cara orang ni. Bila Allah nak pilih tu bermacam-macam. Maka akhirnya Imam Ghazali kata apa? فَنَسْأَلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ, maka kami memintanya Allah Jalla ذِكْرُهُ, yang agung sebutannya, أَنْ يَجَعَلَكُمْ وَإِيَّنَا, bahawa menjadikan kamu dan kami min أُولَٰئِكَ الْفَائِزِينَ بِرَحْمَتِهِ, supaya kita ni jadi daripada orang-orang yang berjaya dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ni jadi orang yang berjaya lah, berkat doa Imam Al-Ghazali. Doa Imam Al-Ghazali ni makbul, kita hanya aminkan sahaja, insyaAllah. Kemudian katanya na'am. Dan Imam Al-Ghazali mula nak ringkaskan sikit-sikit kepada kita nak cerita. Allah Allah.